sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Hari ini alhamdulillah Emilia Majid ketemu Anda lagi, baik untuk listeners yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Ketemu kita di Cafe Break siang ini. Tentu saja tadi Emil janji sama Anda ya, kalau jam 13 kita akan kedatangan tamu yang ganteng. Wow. Terus jabatannya juga keren, smart. Wah, enak deh kalau diajak ngobrol. Yang pastinya Anda harus tetap di tempat, tetap nonton Cafe Break ini sampai jam 2. Tentu saja 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan baikkan loh, semuanya lagu. Dan enak deh ngobrol dengan orangnya. Nanti kita kenalan dengan orangnya. Oke, listeners, jangan lupa tentu saja Anda akan banyak mengetahui semua tentang radio. Karena hari ini kita memang kedatangan tamu yang spesial. Pokoknya kalau soal radio, ahlinya atau pakarnya nanti kita tanya langsung dengan orangnya ya. Tema hari ini, listeners, yaitu efektivitas radio sebagai media komunikasi dari masa ke masa. Itu judulnya aja, tentang radio dari masa ke masa. Oke, langsung kita kenalan aja deh dengan orangnya ya. Soalnya kalau kelamaan juga nanti listeners, aduh lama banget sih janji mulu gitu kan. Sekarang udah gak mesti janji tapi bukti. Assalamualaikum, Mas Awan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lembut banget ya kan. Senyumannya juga enak ya. Ini Mas Awan, apa namanya? Mas Awan ini listeners, kita kasih tahu dulu ya. Jabatannya apa, nama aslinya Awan Agus Tiawan. Selaku Training and Development Manager Mahaka Radio Integria atau MARI. Mahaka Radio Integra. Integra, MARI. MARI. Iya. MARI dengerin radio. Mari kita ngobrol selama 1 jam ya Mas Awan ya. Okay. Mas Awan, ini kan kita bingung nih orang-orang radio semuanya ya. Baru berkenalan sama Mas Awan dan selama ini Mas Awan itu behind the scene ya. Selalu di belakang layar. Ya, gitulah. Kadang-kadang juga di depan layar sih. Kalau lagi narsis. Oh gitu. Kalau lagi narsis, sukanya narsis apa enggak? Tergantung situasi lah. Oh, tergantung situasi. Terus boleh enggak dikasih tahu ke listeners nih latar belakang pendidikan Mas Awan apa sih? Sebenarnya sampai pendidikan di radio gitu. Iya, sebenarnya pendidikan latar belakang pendidikan aku tuh beda banget sama radio gitu ya. Mm-hmm. Aku tuh di manajemen, strategic management sebenarnya. Mm-hmm. Jadi gak ada hubungannya sama sekali sama radio. Tapi ketika lulus, aku lebih banyak ke media sih akhirnya. Nah, once ketika aku dengerin radio, ini kayaknya kerja di radio seru nih gitu ya. Seru. Apalagi dengerin radio yang memang waktu itu masih anak muda banget. Dengerin radio anak muda, terus kemudian kepikiran kerja di radio kayaknya dapat passion gitu kan. Oh gitu ya. Akhirnya lulus kuliah, lamarlah di radio. Bayangin ngelamar ke radio itu, waktu itu masih muda banget, masih ABG, tapi aku ngelamari ke radio yang muterin lagu-lagu old fashion, old favorite songs, gitu. Kebayang gak sih? Tua banget saat itu ya. Asli, tua banget gitu ya. Siarannya harusnya kayak gimana ya kalau gitu? Aku soalnya kebayang banget itu radio yang itu, yang lagu top 40 itu kan ya? Iya. Kayak gimana, coba boleh dikasih tau gak? Itu contohin deh siarannya gimana. Lupa ya, gayanya pasti beda.
gitu kan, kalau suara perut gitu, suara perut ya? Terus yang apa, yang suara laki-lakinya juga yang wah harus kalau menyapa gitu. Pendengar itu yang kayak dahsyat banget nih suara gitu. Jadi nggak bisa teriak cin, nggak bisa karena itu laki gitu. Jadi kebayang waktu itu radio yang muterin lagunya Frank Sinatra. Aku tuh baru umur berapa tahun ya? Aku baru umur 20-an something lah ya. Masih unyu-unyu banget gitu. Unyu-unyu. Sekarang juga masih kok unyu-unyu. Terus Frank Sinatra, Bee Gees, Nancy Sinatra, aku enggak tahu. Itu pengalaman pertama kali gitu ya. Memang aku ngalir aja terus jalanin kali pertama jadi reporter radio itu seru banget, dapetin ilmu pertama kali di radio itu. Ya sampai sekarang akhirnya ilmu itu buat aku cukup bermanfaat banget, sangat berguna banget. Mantep ya, ternyata perjalanannya dari bidang yang biasa aja, nggak mikir ke arah penyiar, tapi ketika dengerin radio terus ngeliat penyiar malah jadi seru, malah tertarik untuk jadi penyiar. Iya, waktu itu tahun 2000 sih, tahun 2000 kali pertama aku tuh masuk jadi reporter. Pas masuk ke radio jadi reporter, kerjaannya ya as a reporter gitu ya. Aku lab report di lapangan, lab reporter di DPR, liput peristiwa ini itulah macam-macam. Kemudian senior produserku saat itu minta aku untuk balik ke studio jadi asisten produser gitu ya. Nah kerjaannya agak sedikit berbeda kan, jadi asisten produser dan jadi reporter gitu. Berarti wartawan lah itu ya. Iya. Terus jadi lapangan producer. Terus dong. Iya gitu kan, makanya kulitnya jadi berubah warna. Nah, yang terus penyiar yang tadi Mas Evan ceritain itu cuma berapa lama? Sebenarnya di saat itu aku belum siaran, belum siaran. Aku siarannya beberapa tahun kemudian dan memang passionnya di siaran. Aku lebih pengen justru ngebentuk penyiar gitu. Oh. Jadi how to good radio announcer to be a great announcer gitu. Nah yang kayak gitu tuh gitu. Nah waktu itu ketika jadi asisten produser banyak tuh sign dari produser yang emang harus aku kerjain. Namanya masih meraba-raba pekerjaan gitu ya, tapi akhirnya aku bisa ngelewatin itu. Dan ternyata di radio secara karir waktu itu juga lumayan bagus stepnya. Alhamdulillah karena di perusahaan yang kali pertama itu emang dipikirin banget tuh ini karirnya. Dari reporter dikasih training, asisten produser. Berapa lama itu Mas? Jadi produser, jadi totally reporter aku cuma sekitar 6 bulan. Tapi udah dapat ilmunya. Udah dapat ilmunya. Nah, terus jadi produser? Jadi produser 5 tahunan lah. Wow. 5 berarti tahun jadi produser. Sudah jagoan dong bikin program dan lain-lain. dan lain-lain. Itu kan relatif ya gitu, relatif. Ya, tergantung. Tapi yang paling menarik adalah ketika menjadi orang program atau kita menyebutnya jadi orang radio atau program. Anak radio gitu ya. Anak program biasanya bilang, ini anak program nih gitu kan, lagi sibuk meeting segala macam. Nah, biasanya kita emang seru banget sih. Jadi teman-teman radio itu suka bilang kerja di radio itu ada dua kutukan gendut sama kutukan gila. Kutukan gila karena memang kita gila dengan ide kan. Gila. Jadi selalu ada ide terus. Betul. Selalu pengen kreatif terus. Betul. Jadi kalau misalnya orang radio itu nggak bisa tuh setelah siaran, setelah meeting program, setelah selesai jam kerja kita diem tuh, pasti kita ngulik ide tuh. Ya itulah radio. Betul. Nah terus gendutnya, kalau kata teman-teman sih sekarang, dan aku percaya itu, sekarang tuh ketika lagi meeting, ya banyak makanan lah ya. Udah pasti jadinya pengen ngemil. Jadi pengen ngemil. Ide gitu banyak. Kalau misalnya kita meetingan program nggak ada cemilan tuh kayaknya gimana gitu. Dan dulu tuh sampai sekarang mungkin cemilan favorit adalah gorengan. Berarti jadi Nobita gitu. Yes. Jadi kalau di radio tuh jadi gila, kedua jadi Nobita. Jadi Nobita. Karena dengan bikin program, otomatis kita mikir, otomatis pengen adanya cemilan. Terus pengen ada teman juga di sebelah buat ngobrol-ngobrol. Betul banget. Terus kalau saya ngeliat dari resume-nya Mas Awan ya, banyak banget. Terus juga dari cerita Mas Awan tadi, pengalaman Mas Awan tuh ternyata di bidang radio lumayan banyak ya. Bahkan sampai saat ini pun masih tetap di radio. Gak ada kapok-kapok gak dengan radio? Gak kapok. Apa sih makna radio bagi Mas Awan? Kalau secara personal aku tuh radio itu buat aku jadi teman sebetulnya. Teman ketika macam-macam di situasi.
Di sisi lain radio juga bisa buat aku pribadi buat nge-recall all the memories gitu. Jadi wah gila. Semua memori ada di situ. Dan memang radio emang beda aja gitu. Beda aja karena ngelihat kalau aku nempatin diri aku sebagai pendengar radio, radio punya kekuatan yang sangat dahsyat gitu ya. Tapi di sisi lain terlihat. Iya, nggak visual. That's kekuatan radio yang nggak bisa digantikan sampai saat ini, theater of mind dan personalnya itu gitu ya. Nah, dan itu buat aku jadi sesuatu yang memang jadi beda banget, dahsyat banget kekuatannya. Nah, kalau aku nempatin diri sebagai orang radio gitu ya, radio itu punya filosofis banyak banget gitu. Yang pertama, radio itu media yang tidak hanya didengarkan oleh orang cuma dengerin hiburan yang saja, tetapi radio bisa mengajak orang melalui penyiarnya untuk melakukan banyak hal. Misalnya gitu ya, coba bayangin penyiar radio cuma ngomong aja tanpa message, itu gak ada punya makna apa-apa. Tapi kalau misalkan saat ini penyiar radio minta pendengarnya untuk pendengar coba deh sekarang telepon orang tua. Udah telepon orang tua belum hari ini? Tanyakan kabar mereka seperti apa. Itu dahsyat banget. That's kekuatannya. Karena penyiar adalah teman gitu kan. Dia teman yang tanda petik teman untuk semua orang gitu kan. Orangnya lagi, pendengar lagi sedih, lagi senang, lagi susah, ya pendengar radio itu yang harus menghibur gitu. Betul. Jadi penyiar radio itu bisa membuat sang pendengar atau audiens bisa berimajinasi apapun. Betul banget. Bisa senang, bisa susah, bisa cinta malah. Banget, bisa banyak kejadian. Kayaknya punya pengalaman nih jatuh cinta sama penyiar Rosawan. Banyak kejadian. Kalau aku mau cerita sedikit gitu ya. Kalau dulu tuh aku ada satu penyiar, kebetulan aku jadi produser ya. Ada penyiar yang memang secara suara keren. Suara keren. Serak-serak gitu. Lebih dari serak, pokoknya dia keren. Serak. Pokoknya macam banget. Pendengar kalau dengerin suara dia, itu bisa jadi garuk-garuk tembok. Karena saking hebatnya itu suara. Suaranya gitu. Tuh seksi banget. Seksi banget. Gitu pokoknya ya. Kayak semacam magnet banget kalau dengerin tuh yang kayak gimana. Itu aku banget deh, Mas. Iya. Iya, dia. Iya, pasti gitu kan. Karena penyiar radio kayak begitu. Suatu ketika ada penyiar yang, ya ada pendengar yang ngebayangin. Waktu itu belum secanggih sekarang radio. Jadi kalau anak sekarang bilang halu. Halu gitu kan. Halu. Waktu itu pendengar itu cuma bisa ngebayangin suara dan rupanya, physically looksnya kayak gimana. Nanti gitu kan. Suaranya gede, serak, orangnya juga gede, cantik gitu ya. Yes. Suatu malam pendengar ini datang dan dia menggambar si penyiar ini dengan keren banget lukisannya di kanvas dan itu niat banget gitu ya. Nah kebetulan pendengar ini baru pulang dari Amerika, jadi dia lama di Amerika, dia ingin menghabiskan masa tuanya, ceritanya dia ke Jakarta, ditulis lah, digambarin setiap hari dia dengerin penyiar ini, ditulis, datang ke studio, dia mencari si penyiar ini, kebetulan siarannya malam. Nah ketemulah, yang terjadi tidak sesuai dengan lukisannya, dengan gambarnya nggak sesuai. Yang dibayangkan gitu kan. Yang lucunya si pendengar ini nggak ngasih lukisannya karena merasa berbeda. Jadi akhirnya ketemu aja. Oh gitu ya. Nah, itu cerita nyata tuh ya. Itu nyata. Itu real banget. Ini yang kemudian dikatakan sampai sekarang adalah kekuatan radio theater of mind gitu kan. Suara itu bisa memainkan film atau membuat film di kepala jutaan pendengar dengan film yang berbeda, gitu ya. Kalau sekarang, kalau sekarang misalkan kita nggak multimedia, nggak tahu, misalnya pendengar yang sekarang mendengarkan siaran kita nggak tahu wajah kita kayak gimana, pasti pendengar akan ngelihat, wah rupanya Awan kayak gini segala macam. Tapi sekarang mungkin bisa dilihat gitu, oh, udah selesai. Untung tadi Mas Awan dari rumah nggak ngelukis wajah aku, karena belum dengar suara aku. Kalau nggak nyari dong dokternya. Oke, Mas Awan ya, kalau dipikir-pikir apa yang terjadi di dunia radio itu memang dunia yang misteri, eksotik, terus seksi, indah. Apapun yang terjadi yang kita lakukan di radio, menyakitkan atau tidak, tetap indah dan nggak akan bisa diulang. Betul, betul. Itu radio itu gimana ya, seninya tuh luar biasa. Ya, radio itu kan sebenarnya konsepnya adalah radio itu is about people talking about people, gitu kan. Kehadirannya radio
bukan radio ketika dia hanya memainkan lagu. Mm-hmm. Jadi kalau kita dengerin ada radio yang muterin lagu terus, dia mm-hmm. not a radio kalau kata aku gitu ya. Mm-hmm. Atau kalau ada pendapat yang lain. Radio kekuatannya adalah penyiar. Iya, penyiar. Penyiar. Betul. Kenapa penyiar? Banyak banget gitu ya kesaksian-kesaksian, Cie. Kesaksian. Kesaksian pendengar-pendengar radio yang bilang bahwa gue nyaman dengerin radio karena ada penyiarnya. Benar. Gitu. Lagunya ada, yang enak, penyiarnya enak. Betul terus banget. Juga yang pertama adalah sinyalnya yang enak. Betul. Kalau sinyalnya enggak enak, gerobak-gerobak males juga. Oke, Mas Awan, apa sih perbedaan media radio dengan media-media lainnya yang pernah Mas Awan masuki? Yes, sampai saat ini radio masih punya kekuatan personal. Itu banget tuh. Itu kelebihannya. Itu kelebihan banget. Kemudian juga kekuatan yang lain adalah theater of mind. Theater of mind. Itu yang tadi aku singgung di sebelumnya bahwa yes. theater of mind itu bikin banyak banget film di kepala pendengar. Walaupun sekarang theater of mind dalam konteks yang memang letterlock sudah tidak theater of mind lagi karena kita sudah ngelihat wajahnya penyiar dan sebagainya. Tetapi kan di sisi lain ketika kita mendengarkan radio di mobil, kita juga hanya bisa mendengarkan audio. Ketika kita mendengarkan drama radio atau radio play di radio, itu juga theater of mind gitu kan, yang bisa diungkapkan. Betul. Jadi drama itu. Yes. Kemudian juga yang jelas radio punya kekuatan yang sangat dahsyat. Itu kelebihan-kelebihannya. Itu kelebihan. Kalau boleh tahu kekurangannya apa, Mas? Kekurangannya adalah radio secara program terbatas. Durasi kita bicara sekarang juga terbatas. Misalnya ada beberapa yang kemudian kalau kita nggak ngikutin programnya dari awal, kita nggak tahu apa yang diomongin, misalnya penyiar atau ada berita yang disampaikan 5 menit yang lalu gitu. Kalau kita dengerin berita itu 10 menit yang kemudian atau setengah jam kemudian kan jadi basi gitu. Akhirnya jadi sepotong-sepotong dan jadi basi. Yang kayak gitunya. Nah, itu radio sekarang masih ada di situ. Tapi kemudian dengan teknologi, maka ada beberapa kekuatan radio itu juga bisa di-cover, misalnya kita sekarang masih udah bisa dengerin rekaman siarannya yang kemarin misalnya, atau kita mau dengerin paket berita radio 2 hari sebelumnya gitu, yang kayak gitunya sekarang bisa karena ada yang namanya teknologi yang sekarang bisa menyimpan semua itu. Tetapi kan tidak semua pendengar radio bisa mengakses itu. Betul. Atau tidak semua stasiun radio punya kemampuan untuk melakukan konservasi program seperti Betul. Itu gitu. Iya. Kalau menurut Mas Awan sendiri sebagai pengalamannya tadi sebagai produser, sebagai musik director, ya, terus sebagai wartawan, terus sebagai iya dong. Kayaknya bidangnya Mas Awan itu sebenarnya banyak, tapi yang dipegang cuma dikit sebenarnya, tahu semua. Udah di radio berapa tahun itu udah tahu semua. Seluk-beluknya ini itu, meskipun traffic nggak pernah pegang, tapi tahu itu traffic. Itu yang belum pernah aku pegang. Betul, traffic. Belum pernah. Tahu ya saya bahwa Mas nggak pernah pegang traffic. Peran apa saja sih, Mas, yang terlibat, Mas Awan terlibat di radio di satu program acara? Programnya, misalnya programnya apa sih? Waktu itu gimana sih? Ya, banyak yang memang program radio itu sebenarnya kan kita tidak. Program radio itu dinamis gitu ya, dia berkembang. Iya. 3 bulan biasanya kami melakukan evaluasi, 6 bulan, 1 tahun kita melakukan evaluasi, tergantung dari hasil survei. Nah, saya berkesan ketika itu ketika menjadi produser, saya boleh nyebut program ya, produser Delta Morning Show. Iya. Yang waktu tahu. Itu ada. Jadi nggak usah disebut radio aja, saya lupa. Ya. Ada penyiarnya Krisna Purwana dan Ida Arimurti gitu kan. Betul. Tugas saya waktu itu menyiapkan konsep program lah ya, dari jam 6 sampai jam 10, as usual kita meeting program dan segala macam, preparation program. Nah, suatu ketika kalau masih ingat kisah pemulung yang anaknya meninggal di kereta api, saya lupa nama pemulungnya siapa. Sip, jangan diteruskan dulu, Mas. Oke. Okay. Nanti kita lanjutkan. Oke. Okay. Biar kita listeners penasaran. Oke. Okay? Siap. Di UT TV dan UT Radio, UT listeners masih ada Emil dan juga Mas Awan. Nanti ya, kita dengerin sama-sama. Dulu lagi yang satu ini. We'll be right back.
Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi. Kita lanjut kembali, saat ini sudah jam 13.23 menit waktu di Belisia Radio UT. Dan tentu saja listeners, untuk Anda yang memang sampai saat ini masih beraktivitas di luar, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan tentu saja mencuci tangan. Ya Mas Awan ya, 3M. Betul, kan? Tadi sebelum masuk ruang siaran mencuci tangan. Iya. Dan kita juga memakai face shield. Dan? Semua protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Jalan. Yang pasti tetap tersenyum sebenarnya. Mm-hmm. Karena kalau tersenyum terus, aktif kita correct untuk semua orang. Iya. Yeah. Mm-hmm. Jadi tetap selalu tersenyum apapun yang terjadi di dunia ini. Nice. Hidup ini indah kok kalau kita buat indah. Oke, Mas Awan, tadi kita lanjut ya. Pasti ada listeners yang penasaran dengan jawaban tadi. Waktu menjadi produser atau membuat program. Yeah. Tuh, boleh dilanjut? Ya, untuk listeners, jadi tadi suatu ketika ada kejadian yang sangat dahsyat di Jakarta gitu ya. Mm-hmm. Jadi saya waktu itu jadi produser programnya Delta Morning Show. Mm-hmm. Tugasnya jadi produser kan bertanggung jawab terhadap konten siaran, termasuk konten-konten yang irregular gitu ya, kayak feature dan segala macam. Nah, waktu itu Jakarta dihebohkan oleh seorang pemulung. Kalau mungkin UT listeners masih ingat, ada seorang pemulung yang membawa anaknya di kereta, jenazah anaknya di kereta api. Karena waktu itu dia ke rumah sakit, tetapi ditolak, atau saya lupa, tapi dia tidak bisa membayar biaya kalau tidak salah. Kemudian juga dia bawa. Nah, itu kejadiannya sangat viral waktu itu. Semua media ngangkat seperti itu. Nah, ketika meeting program, saya memutuskan ke teman-teman penyiar lalu ke program director untuk mengangkat isu ini. Akhirnya saya harus nge-trace alamatnya pemulung itu, di mana dan segala macamnya. Nah, ketemu. Yang saya dapatkan informasi saat itu adalah pemulung itu tinggal di sekitar Manggarai. Jadi saya dan tim program ke sana di hari, cuma tidak ketemu di hari itu. Esoknya saya harus nungguin. Jadi saya menginap di depan rumahnya, pakai mobil kantor gitu, menginap di depan rumahnya untuk nungguin si bapak ini keluar. Akhirnya keluar bapak itu dan mau diajak ke studio untuk siaran. Kami ajaklah ke studio siaran sampai 5:30 sampai studio siaran kami, dan jam 6 harus on air kan. Harus on air jam 6. Ngobrol lah penyiar waktu itu, ngobrol dan segala macam. Kami memainkan lagu-lagu untuk bisa menjadi lagu ilustrasi untuk mendapatkan suasana bahwa ini adalah spesial program gitu kan. Kami tidak meminta apapun dari pendengar waktu itu. Penyiar kami waktu itu Krishna dan Ida Ari Murti bertanya. Dan pada satu sesi gitu ya, mereka menangis. Wah, itu menangisnya kenapa? Mereka menangis karena mendengar kisahnya si pemulung ini. Si pemulung ini yang memang buat mereka sangat menyentuh hati gitu kan. Nah, waktu itu kebetulan saya ngedirect acaranya. Saya bicara dengan program, dengan operator siaran. Operator siaran nanya tuh waktu itu, Wan, ini gimana? Kita cut atau biarin menangis? Saya bilang, biarin aja menangis. Gak apa-apa, ini jadi sebuah program yang memang akhirnya buat pendengar juga merasa bahwa ini
maksudnya untuk dapetin simpati untuk pendengar. Banyak banget SMS, waktu itu masih zaman SMS, zaman WhatsApp gitu ya. Banyak banget yang memang masih simpati dan segala macam. Dan setelah siaran, pendengar saat itu, pendengar radio mampir ke studio kami untuk bertemu dan memberikan sumbangan. Memberikan sumbangan untuk yang memang itu. Ya, kami tidak meminta sumbangan waktu itu. Nah, kemudian mereka ngasih sumbangan dan saat itu dikumpulkan lebih dari 15 juta. Saat itu 15 juta gitu. Dan ini jadi buat kami ini jadi sebuah pencapaian dan di sisi lain bahwa radio itu memang sehebat itu untuk meminta atau membuat orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Betul. Gitu. Nah, ini sih sebenarnya kekuatan radio banget nih gitu kan, yang memang kemudian ini harus dijagain sampai sekarang kekuatan radio saat ini seperti apa. Dan ini ada di tim program, ada di penyiar gitu. Itu yang buat saya jadi yang itu yang kunci utama ada di program produser dan penyiar. Yes. Ya, karena untuk simpati memang Indonesia mayoritas ya harus drama. Harus drama untuk kompetisi pun sekali harus drama. Kalau ada tangisan, ada kesedihan, ada kemiskinan, biasanya lebih. Ini kan jujur ya, realitanya begitu. Betul, ya. Betul. Ya itu pengalaman Mas Awan yang mungkin sampai kapanpun Mas Awan malah bisa bercerita dengan anak cucu. Ya itulah salah satu program yang Mas Awan handle saat itu ya. Sebenarnya ada beberapa program lagi, tapi itu yang membuat saya jadi yang wah ini memang jadi highlight. Kepuasan. Gitu. Kepuasan tersendiri bagi Mas Awan sebagai seorang produser dan tim. Betul, dan tim ya. Jadi karena bagaimanapun kita bekerja tanpa tim ya nggak ada apa-apa. Sia-sia sebetulnya. Betul. Kan ya. Terus nanya lagi nih, nanya terus pokoknya. Nggak apa-apa. Boleh dong. Saya nggak butuh jawaban dong. Nggak dong. Saya langsung butuh jawaban saat ini juga. Bagaimana sih cara menentukan kita kan tahu kalau radio itu yang dicari adalah pendengar. Betul. Bukan iklan loh. Radio yang dicari adalah pendengar. Bagaimana sih cara Mas Awan menentukan segmentasi pendengar itu? Ya. Pendengar radio. Biasanya kan yang menentukan ini di awal banget nih gitu ya. Di awal banget ketika misalnya kita mau setup sebuah radio. Yang pertama kali adalah yang kita perhatikan di demografi sih sebetulnya. Jadi sederhana misalnya demografi, ada ses dan sebagainya yang seperti itu. Termasuk juga di populasinya gitu. Yang menarik adalah sekarang ini jadi sebuah tantangan buat sebuah stasiun radio baru yang pengen set up. Misalnya di satu wilayah atau di Tangerang Selatan misalnya. Tangerang Selatan sebenarnya yang sudah settle radio apa nih gitu kan. Secara demografi dan size-nya mana gitu kan. Dan mana yang belum digarap sama radio itu. Misalnya ada mass radio yang ngegarap semuanya. Ada satu radio yang misalkan belum ada radio yang ngegarap perempuan atau keluarga misalkan segmentasinya. Itu bisa jadi potensi untuk target marketnya gitu. Betul. Nah setelah segmentasi targeting lalu kemudian kan positioning juga yang harus kita pikirin. Kalau di teori ada yang namanya STP gitu ya. Nah ini juga harus kita pikirin banget mau kayak gimana sih sebenarnya, lalu kemudian kontennya kayak apa gitu. Kalau kemudian kita sudah nentuin segmentasi sudah jelas, targetingnya sudah jelas, positioningnya sudah jelas, nah ini juga harus ngelola di programnya misalnya. Kemudian program sudah ada, lalu kemudian bikin day partnya kayak gimana sih gitu kan, jadwal siarannya kayak gimana, baru kemudian yang lainnya kita tambah-tambahin yang kayak gitu. Contoh misalnya kemarin ketika di Mahaka Radio Integra itu ketika kami launch radio yang bergenre dangdut itu dulu Hot FM. Boleh dong disebut. Boleh dong. Boleh dong. Hot FM itu dulu sebenarnya secara frekuensi dia bukan radio dangdut. Jadi betul. Itu radio anak muda. Betul. Gitu ya, di Light frekuensi. Itu ya sebelumnya. Sebelumnya MD Radio. Oh, MD. Radio yang segmen tasinya anak-anak muda. Anak muda. Kemudian Mahaka Radio Integra positioning radionya ada di segmen sesnya yang ABC waktu itu karena kami melahirkan radio Hot FM itu sebenarnya bukan radio
dangdut. Tapi radio yang memutarkan radio dangdut. So, gitu. Dia sih positioning gitu kan. Radio yang memutarkan lagu dangdut dan pendengarnya adalah pendengar mereka yang menyukai lagu dangdut. Jadi sudah tidak kita kan kalau sekarang misalkan dengerin lagu dangdut itu dengan segmentasi yang CD gitu ya segala. Tapi kita semuanya dari A, B, C, D pokoknya yang suka dengerin lagu dangdut. Karena kan kita percaya bahwa dangdut itu adalah bukan cuma sekedar genre yang kita puterin, tapi ini sesuatu yang memang kita mau bikin dangdut itu jadi terdengar keren, looks-nya keren gitu, yang seperti itu gitu. Nah, itu satu contoh. Kemudian secara bisnis itu yang harus dikembangin sekarang gitu. Walaupun secara kompetitor udah banyak banget nih radio dangdut gitu ya, kita bisa gitu. Nah, itu posisinya yang ngebedain sih akhirnya gitu. Itu yang dipikirin antara A sampai Z-nya, STP-nya tadi, konten, orang-orangnya, desain promosinya kayak gimana, lalu kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan pendengar, BTL-nya, below the line activity-nya kayak gimana, above the line activity-nya gimana, kemudian ada yang namanya client relation management. Betul. Bagaimana kita menyapa pendengar yang berulang tahun, gimana kita memberikan hadiah kepada pendengar yang misalnya memberikan feedback yang bagus terhadap siaran kami. Hadiah itu nomor 1 karena mereka akan menjadi pendengar, dan yang nomor 2 adalah interaktif. Betul. Sekarang radio sudah jarang ada interaktif. Sebenarnya mereka senang banget untuk di nomor 1 kan. Benar, sama benar. Penyiarnya. Benar banget. Dulu waktu saya masih SMA, interaktif itu. Interaktifnya ini banget. Jadi kalau nama disebut itu kayak yang wah, untuk Awan di mana gitu. Ya udah sekarang nanti kalau ya untuk Mas Awan yang ada di Utara Radio saat ini, selamat siang dan semoga Mas Awan merasa terhibur. Wah, itu udah dahsyat itu banget itu. Langsung GR ya, Mas. Iya. Bahkan ada pendengar gitu ya, ada pendengar yang memang nih suka protes tuh. Suka protes kalau nama gue kok belum disapa ya, nama saya kok belum disapa gitu ya. Pengennya dia disenggol namanya. Sama pandangan Mas, pertama kali dari masa ke masa kita udah dengerin dia. Ya. Ada enggak sih perubahan radio di zaman dulu sama dengan radio di zaman sekarang? Perubahannya kalau secara yang signifikan ya, kasat mata sekarang gitu ya, itu ini banget, dinamis banget. Gitu ya, dinamis banget. Saya ngelihatnya kalau radio tahun C50-60 itu masih, kami menyebutnya radio 1.0 gitu kan, 1.0, dimana secara teknologi waktu itu cuma stasiun radio atau penyiar yang menyampaikan pesan ke pendengar tanpa ada feedback, tanpa ada interaktif. Lalu kemudian ada radio 2.0 yang waktu itu kita masih ingat, mungkin saya masih dengar ceritanya ketika orang tua dengerin radio, dia melakukan interaksi dengan penyiar atau dengan radio kesayangannya melalui kartu pos. Jadi dia pakai kartu pos, ada kartu kayak kartu member gitu, dia beli gitu ya, terus isi. Lalu secara teknologi pun udah belum canggih banget. Biasanya per telepon recordnya. Lalu ada radio yang namanya 3.0, di mana radio itu sudah memiliki teknologi. Itu sekitar tahun 90 sampai 2000-an gitu ya, ketika radio yang waktu itu punya streaming, punya website, punya streaming, kemudian pemetaan radio secara industri berubah, pendengar jadi lebih banyak interaksinya di situ, minta lagu lebih cepat dan segala macamnya. Kemudian juga waktu itu radio punya aktivasi off air, bikin event musik, gathering dan segala macam sudah mulai dilakukan di radio 3.0, dan sekarang radio sudah 4.0. Jadi sudah mengepung semua pendengar gitu kan. Yang sekarang kita saksikan adalah radio sudah shifting ke digital banget, yang orang-orang sudah bisa dengerin radio sambil ngelihat muka penyiarnya gitu ya. Sudah bisa lihat di Instagram, sudah bisa lihat di live YouTube kalau lagi siaran. Sama seperti kita. Yes, di Facebook Live dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian juga secara event, secara activation promosinya juga sudah sangat berubah banget gitu ya. Kita ada yang punya yang namanya misalnya live IG dijadikan sebuah konten siaran. Kemudian juga kita sudah punya di mana
pendengar sudah bebas berkomunikasi, sudah bebas nge-DM dan segala macamnya gitu ya. Kalau dulu itu jarang banget dilakukan, bahkan nggak pernah gitu kan. Iya. Ini yang kemudian membuat secara bisnis radio, secara orang-orang radio, secara pendengar juga berubah. Karena radio harus memahami banget kebutuhannya pendengar kayak gimana. Misalnya platform sekarang di Indonesia yang paling keren itu adalah YouTube. Itu nomor satu. Yeah, semua YouTube. Semua orang ke YouTube larinya. So kalau radio tidak ke arah sana, maka dia akan ditinggalkan oleh pendengarnya, gitu kan. Nah kemudian juga banyak sosial media yang lain sekarang dijadikan alat promosi untuk radio. Yang membedainya lagi adalah dulu secara distribusi produk radio, secara program itu melalui frequency modulation, hanya FM. Tapi sekarang sudah berbagai macam platform sudah bisa dijadikan kanal distribusi programnya gitu ya, ada di mana dan segala macamnya. Jadi lebih gampang nge-reach orang, lebih gampang untuk klien misalnya lihat, wah ini tampilannya oke banget nih radio, terus aktivasinya juga keren, eventnya juga keren-keren. At the end, klien datang ke kita untuk beriklan kan, untuk placement gitu. Intinya jadi perubahannya sangat signifikan ya. Banget. Di zaman sekarang jadi semua lebih canggih. Jadi kita dipaksa untuk menuju ke arah milenium yang keren. Yang super keren. Betul. Iya. Ya, itulah kehebatan radio ya. Ternyata sangat hebat. Ketimbang visual itu tadi ya. Meskipun sekarang penyiar radio sudah banyak ditonton secara visual. Betul. Sama siapapun. Betul. Oke, Mas Awan, ini masih ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana strategi radio untuk mempertahankan eksistensinya di zaman yang serba digital seperti sekarang ini? Tapi tahan dulu, Mas Awan. Oke. Nanti kita lanjut kembali, oke? Baik. Setelah lagu dan apapun yang mau lewat. Masih terus bersama saya, Mia Wajid, Telisners, bersama Training and Development Manager Mahaka Radio Integra, yaitu Awan Agus Setiawan. Jadi selalu setia ya, sampai jam 2 kita ketemu di Coffee Break hari ini. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan, kita pancangkan
khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Disentalis UT ke-35 tahun ini. Kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan keterampilan belajar mandiri atau PKBM yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM. Berbagai inovasi dilakukan oleh UT untuk peningkatan layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini agar mampu menjangkau seluruh kalangan dimanapun dan kapanpun tanpa kendala. Bahan ajar sebagai materi utama dalam pembelajaran disediakan, selain tercetak juga berbentuk digital. Bahan ajar digital ini bersifat interaktif dalam format EPUB serta dapat diunduh secara gratis dan digunakan secara offline oleh setiap mahasiswa UT melalui berbagai perangkat, baik tablet, handphone, maupun desktop. Dalam rangka untuk memfasilitasi pemantapan hasil belajar mahasiswa secara mandiri, UT menyediakan pembelajaran secara online yang disebut tutorial online atau tuton yang bersifat asinkronus. Selain itu, tutorial bersifat sinkronus juga disediakan dalam bentuk tutorial berbasis web atau tuweb, e-lecturing, dan video conference atau VCon. Dalam penyelenggaraan ujian, inovasi dilakukan dengan pengembangan sistem ujian online tanpa pengawas ruang yang hadir secara fisik di lingkungan mahasiswa, yang disebut dengan online proctoring. Dengan online proctoring ini, mahasiswa dapat ujian dimanapun selama mereka memiliki akses terhadap internet. Selain itu, untuk mendukung kegiatan belajar mahasiswa, berbagai fasilitas belajar yang dapat diakses mahasiswa secara langsung antara lain UT TV, UT Radio, perpustakaan digital, materi pengayaan mata kuliah berbasis online. Juga dengerin suara kita yang sangat indah, juga pengalaman-pengalaman Mas Awan yang semoga saja bisa menginspirasi semua UT listeners atau mungkin yang masih minder atau malu mau jadi penyiar. Ternyata Mas Awan aja bisa jadi penyiar, bisa jadi produser, bisa jadi wartawan, bisa jadi apapun ya, tergantung keinginanmu. Semua bisa ya Mas ya, tergantung bisa. Kerja keras kita, niat kita yang kokoh, jangan pernah menyerah, betul? Dan yeah, tetap berjuang. Jangan pernah menyerah, itu penting. Iya yeah. Yeah, benar. Jadi biasanya kalau orang Indonesia kebanyakan baru sekali jalan, mm-hmm, ternyata down atau turun, malas untuk bangkit lagi. Mm-hmm. Sebenarnya nggak ada yang diriin. Kalau ada yang pegang tangannya diriin, itu bisa bangun ya kan? Iya yeah, iya. Yeah. Kalau nggak ada yang bantuin, nggak bisa diri. Iya. Yeah. Nggak cepat putus asa lah ya. Benar. Jangan pernah putus asa. Jadi kita lanjut tadi ya Mas.
pertanyaan bagaimana strategi radio untuk mempertahankan eksistensi di zaman yang serba digital ini. Bukan itu pertanyaannya. Ya, dari apa yang saya amati gitu ya, biasanya radio zaman sekarang ini kan memang harusnya udah ke shifting banget ke teknologi yang udah savvy banget lah sekarang, digital segala macam. Persoalannya kalau ada radio yang tidak mengikuti perkembangan ke arah sana, maka dia pelan-pelan akan ditinggalin sama pendengarnya. Ini real gitu ya. Kalau saya ke beberapa daerah gitu ya, ketemu sama teman-teman di sana untuk untuk diskusi, kebanyakan sih memang masih kurang untuk bisa beradaptasi dengan digital gitu. Itu pertama. Yang kedua, sekarang itu tantangannya sudah bukan bersaing antar radio dengan segmentasi yang sama. Misalnya radio anak muda bersaing dengan radio anak muda juga di satu kota, atau radio yang dangdut bersaing juga dengan radio yang dangdut yang lainnya di satu kota. Sekarang itu radio kebanyakan bersaing dengan konten kreator. Betul, konten kreator. Betul, ini jadi tantangan banget buat pengelola siaran radio dan orang-orang yang bekerja di balik radio mikrofon gitu ya. Nah, ini yang kemudian radio harus bisa melihat ini. Karena kalau secara konten misalnya, secara teknologi bagus, secara orang-orangnya sudah kompeten untuk jadi kru siarannya, dan secara teknologinya juga tadi sudah mumpuni gitu ya. Tapi kalau kontennya masih kalah, ini akan juga jadi persoalan gitu. Betul, ya. Itu masalah besar. Betul. Kalau zaman sekarang. Iya. Ya, kalau zaman dulu yang seperti Mas Sofan bilang, radio dangdut bersaing dengan radio dangdut lainnya, radio betul. Barat bersaing dengan radio anak muda lainnya. Betul. Tapi kalau sekarang konten. Iya. Ya. Number one. Konten is king sekarang kalau konten itu kemudian bisa dilirik oleh pengiklan gitu. Konten is a queen kalau konten itu disukai banyak pendengarnya. Secara TSL misalkan time 7 listening-nya si pendengar itu dengerin radio banyak banget durasinya, bisa berjam-jam sehari gitu. Tapi kemudian kalau secara kontennya tidak bisa dijual, ini juga jadi tantangan gitu. Jadi tantangan ya. Pendengar suka tapi pengiklan enggak suka. Gitu. Sementara kan untuk pemasukan segala macam dari pengiklan. Betul. Kan ujung-ujungnya adalah bisnis gitu ya. Betul. Saya sih melihatnya itu ujung-ujungnya bisnis. Bisnis gitu. Tapi memang konten juga harus disesuaikan dengan konten-konten lokal gitu. Betul. Kayak misalnya konten juga jangan kemudian jadi menara gading yang orang enggak tahu secara segmentasinya ada di mes, tapi kita punya konten yang memang konten untuk di segmen AB gitu ya. Kayak misalnya harusnya kita gak ngomongin spaghetti, kita ngomonginnya mie goreng di pinggir jalan. Nah gitu, tapi bagaimana kemudian mengemasnya? Nah ini yang jadi kemudian tantangan sih gitu. Nah ini radio yang harus bisa beradaptasi dengan teknologi, dengan needs and wants-nya pendengarnya seperti apa, paham banget di positioning dan segmentasinya, kemudian juga di pengelola siarannya gitu. Ini jadi utama banget. Bagaimana misalkan penyiar memahami fungsinya sebagai penyiar, produser menjadi produser yang memang secara konsep manajerial program juga dia mengerti gitu. Reporter gimana dan sebagainya dan sebagainya. Yeah. Termasuk di nyawanya adalah misalkan radio ada di musik. Apapun format lagunya, genre apapun gitu ya, tahun berapapun, kalau lagunya disukai oleh pendengar, itu juga akan jadi kekuatan yang cukup bagus ke depannya gitu. Ya, jadi Mas Awan, kalau kita bicara lagi agak sedikit inilah ya, agak sedikit beda. Kemarin tanggal 11 September hari radio toh? Iya. Iya. Punya nggak sih event-event gitu yang dilaksanain sama radionya Mas Awan Mahaka? Iya, kemarin tuh kami melakukan punya program Semua Bisa Siaran sebenarnya. Semua bisa siaran. Sebelumnya itu termasuk yang OB atau apa itu enggak? Pendengar semua. Kita buka pendengar, untuk kita ini yang terbuka untuk umum. Sebelumnya kami punya program secara pandemik ini new normal gitu ya. Kami siaran 6 stasiun radio dan satu di Surabaya. Dan FM punya program sendiri. 6 stasiun radio kita siaran di kantor live di YouTube dan di stasiun radio masing-masing. Kita semua stasiun paginya kami penyiarnya siaran jadi bareng gitu ya dan itu di YouTube. Ini kita campaign bahwa kemarin tuh ini new normal sebenarnya, bahwa radio berada di posisi di mana kita memberikan positive vibe
ke pendengar bahwa kita tetap optimis melewati pandemi ini. Yeah. Nah, kemarin ketika hari radio kami punya program Semua Bisa Siaran. Jadi semua orang bisa siaran gitu ya, punya bakat. Semua orang pasti punya bakat terpendam, pengen siaran banget. Kami buka siaran program itu sebenarnya. Dan alhamdulillah sih banyak banget yang memang daftar untuk jadi siaran, menjadi penyiar siaran bareng dan sebagainya. Gitu. Asik juga ya. Ternyata event 11 September kemarin. Tapi itu ramai, Mas. Alhamdulillah ramai. Maksudnya respon mereka? Respon mereka ramai banget dan mudah-mudahan sih semuanya bisa siaran. Karena radionya juga, Mas. Jadi radionya memang sudah namanya sudah terkenal ya, hebat. Nah, kemarin kan Mas Awan juga udah cerita tentang suka duka Mas Awan di radio, kesan-kesan Mas Awan yang paling berkesan, pengalaman juga udah diceritain Mas Awan ya. Apa sih harapan Mas Awan untuk perkembangan radio sebagai media komunikasi saat ini? Harapan yang paling Sebenarnya saya sih berharap secara personal gitu ya. Secara personal saya berharap radio supposed to be a radio. Artinya radio yang emang secara filosofinya adalah radio untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan pesan, menyampaikan energi positif dan informasi itu sudah pasti dan sebagainya. Membuat pendengarnya menjadi punya banyak optimisme gitu dalam dirinya. Membuat pendengarnya jadi bertambah wawasannya gitu kan karena mendengarkan radio. Betul. Radio menjadi media di mana pertukaran informasi juga ada di sana gitu kan. Ini secara insan gitu ya, secara saya pribadi. Tapi secara orang radionya, secara orang radionya, radio memang menjadi saat ini menjadi media yang memang masih sangat efektif, gitu kan? Efektifnya adalah itu tadi, secara mengakses informasi ke radionya pun bisa diakses siapapun dan murah gitu ya. Orang dengerin radio sekarang bisa dimanapun dan sebagainya. Betul, lebih mudah diakses. Nggak perlu cari waktu, nggak perlu bayar. Betul dan bisa dimanapun gitu. Nah, ini yang kemudian membuat radio harusnya juga bisa menjawab tantangan teknologi dan sumber daya manusia saat ini gitu. Iya, itu harapan pribadi Mas Awan, juga harapan sebagai orang radio. Iya, radio yang sudah pengalaman tentang radio selama 10 tahun ya, Mas. Tapi mau lanjut terus nih, Mas. Iya, di radio mau sampai kapan, punya enggak target? Saya itu kan masuk radio di tahun 2000 gitu ya. Tahun 2000 kemudian waktu itu sempat keluar vakum. Keluar dari radio. Keluar dari radio, saya mencoba ada di media yang lain gitu ya. Saya mencoba di media cetak, jadi sempat jadi redaktur pelaksana majalah biografi, kemudian juga sempat ada di media yang khusus majalah khusus India gitu ya, redaktur pelaksana di sana gitu kan. Tapi kemudian ada hal secara hati itu kayaknya emang orang radio gitu ya, tanda petik gitu ya, dikutuk gitu ya, di radio, passionnya di radio, ya sudah. Saya balik lagi ke radio akhirnya. Akhirnya balik lagi ke radio. Welcome to radio. Akhirnya balik ke radio. Dan kayaknya sih seperti itu. Karena kalau boleh cerita sedikit, dulu waktu di radio, saya nemuin seorang penyiar gitu ya. Seorang penyiar, dia bilang ke saya, "Wan, kayaknya saya mau cuti nih." Tahu berapa hari cutinya? Ya seminggu lah. Diizinin gak? Ya udah, kita kan harus ngijinin cuti dan nggak boleh cuti itu dilarang gitu ya, ngijinin cuti. Tapi kemudian setelah 2 hari dia balik lagi ke kantor. "Wan, kayaknya saya nggak jadi cuti deh. Kenapa emang? Saya gatal-gatal kalau nggak siaran nih, pegal-pegal semua badan." Cutinya nggak jadi gitu. Sekarang ya, iya. Alay banget ya nggak? Betul. Yang terjadi adalah ya merubah jadwal penyiar lagi. Jadi itu sudah terlalu cinta, Mas. Betul banget. Mas Awan, dunia radio itu malah nomor 1 mungkin di dalam hidup Mas Awan ya. Bisa jadi seperti itu, ya, karena tanpa kalau radio kayaknya. Mas Awan sangat sayang dan cinta dengan radio, Mas Awan berarti sampai dibutuhkan berarti. Saya akan berhenti dari radio selama sudah nggak diutuhin lagi, ya kan? Iya, iya. Ya. Kalau perlu bisa bikin radio sendiri di rumah. Walaupun misalnya kita kembali ke radio dengan posisi yang berbeda gitu. Betul. Ya, tetapi asal itu dunia radio, kaitannya dengan radio dan segala macam, well, it's gonna be fun. Iya. Ini terakhir nih, Mas, pertanyaannya. Saya nggak akan ganggu lagi lah. Ini terakhir. Terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Kayaknya kalau ngomongin radio, kayaknya nggak pengen berhenti ya. Iya, bisa. Karena, iya, cinta itu tadi. Sehari penuh ya. Cinta dengan radio, dengan radio loh. Apakah tips yang bisa Mas Awan bagikan nih sama the listeners?
sama yang pendengar di Indonesia, bahkan kita kan sudah ke mancanegara ya Mas. Jadi kita sudah alhamdulillah dari radio itu menjadi Cyber University. Nah, gimana caranya Ute listeners bisa bekerja di bidang radio seperti Mas Awan misalnya? Ada nggak sih tips atau langkahnya dimulai dari A, B gitu mungkin? Ya kan Mas Awan? Sebenarnya kalau kita ingin mencoba berkarir di industri radio gitu, sebenarnya banyak banget gitu. Dulu saya pikir radio itu cuma penyiar. Dulu isinya cuma penyiar. Isinya cuma penyiar dan operator. Tapi di belakang itu banyak banget nih, gitu kan? Penyiar, produser, reporter, music director dan sebagainya. Bahkan ada script writer gitu ya. Itu ada yang traffic itu tadi. Betul. Nah, kalau misalnya mau mencoba apa dulu? Kalau mau jadi penyiar, yang paling mungkin dilakukan adalah sekarang rekaman suaranya. Rekaman suara voice, sendiri, take voice sendiri, lalu kirim ke radio di mana misalnya yang jadi target radionya nih, misalkan di daerah mana pengen ke radio A, B, C, coba itu, lalu kemudian kalau ingin jadi bukan penyiar, reporter, coba kirim juga contoh live reportnya, misalnya atau lagi baca berita dan segala macam. Nah, di sisi lain sih sebenarnya bekerja di radio itu sudah tidak seperti dahulu gitu ya. Dahulu itu kita kerja radio cuma kebayang yang tadi, tapi sekarang banyak banget posisi-posisi di radio. Ada SM. Ada SM. Di Mahaka Radio Integra kami punya 22 departemen. Dengan sampai sekarang ada sekitar 300 orang yang bekerja di sana gitu ya. Alhamdulillah. Dan ini banyak banget karirnya. Ada sekarang kan juga ada digital gitu. Ada tim digital di mana ada tim medsos. Tim medsosnya ada banyak banget gitu. Banyak. Nah, coba aja. Nah, konsekuensi logisnya nih, ya harus pikirin ketika siaran, ketika ngelamar ke radio diterima jadi penyiar, maka konsekuensi logisnya adalah ada dua sih. Famous. Yang kedua? Yang kedua adalah pasti bakalan enak banget. Siaran itu enak banget gitu. Yang tadinya pendiam, yang tadinya cool, jadi ini ngomong mulu ya Mas. Jangan pikirin latar belakang educational background misalnya. Jangan pikirin hal-hal yang kayak gitunya. Jangan pikirin misalnya saya mau jadi penyiar radio, mohon maaf misalnya, tapi logat saya begitu lokal. Nggak apa-apa, karena pasti kan siaran di radio lokal. Misalnya teman-teman saya banyak kok yang logatnya lokal, pastilah gitu kan, secara logatnya lokal, siarannya memang dengan logat yang lokal tadi. Di Bandung misalnya, dengan logat yang kayak, iya apa-apa gitu kan. Ya mangga, yang, aduh, iya, gitu yang ya. Kayak gitu. Malah itu jadi kekuatan. Program yang khusus tradisional, Mas. Bahkan itu jadi air personality kan akhirnya. Betul. Kan, gitu. Jadi untuk semua hotel listeners, tadi udah ada wejangan tuh dari Mas Awan. Kalau misalnya ada niat untuk jadi penyiar, rekam sendiri suaranya, take voice, rekam aja dari handphone. Handphonenya nggak perlu yang canggih, yang biasa pun cukup. Direkam, kirim ke radio yang disukain, yang Anda suka radio mana. Tapi itu kalau rekamannya bisa diambil, Mas. Kalau misalnya kita kirim di stop gimana, Mas? Pasti ada pertanyaan itu dong. Ya, kok tiba-tiba bawa rekaman padahal mereka bilang lagi gak ada loker, lagi gak ada tempat gak situ. Gak apa-apa, gak apa-apa. Coba aja. Nah, kalau mau jadi produser, bikin skrip lah, coba. Coba-coba ya, bikin program. Dan harus berani gila. Iya, harus berani gila. Zaman sekarang itu harus berani gila, supaya viral. Yes, dan konteks yang positif ya. Gitu. Betul. Oke, Mas Awan, kayaknya saya pengennya lanjut terus. Saya tetap kurang kalau ngobrol dengan Mas Awan. Masih banyak yang pengen saya tanyakan, tapi insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Dan tentu saja Ute Radio berterima kasih dengan kunjungan Mas Awan kesini. Terima kasih telah mengundang saya. Semoga Mas Awan dikasih sehat. Amin. Terus sehat lahir batin tentu saja. Terus kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Sukses terus di Radio Mahaka. Oh iya, belum ada satu lagi pertanyaan. Kita doain Mas Awan lagi dulu, gak apa-apa ya. Sehat selalu, terus panjang umur ya Mas. Amin. Iya, ini ada pertanyaan katanya Mas untuk Mas Awan ini ya. Coba kita lihat Mas pertanyaannya. Mana pertanyaannya sayang? Oh sayang, pertanyaannya mana sih? Sebentar. Oke, sebentar ya Mas.
Sebentar. Oke, okay, listener, tetap kita dengerin Mas Awan. Gimana Mas jadinya Mas perjalanan ke sini? Tadi macet apa enggak? Lancar sih, mungkin karena situasi gitu ya, atau karena emang jam yang tadi saya lewat Pondok Cabe terus sampai sini. Ya lumayan lah. Ini Mas ada pertanyaan nih dari Maria Teresia, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Katanya nih Mas Awan, saya mau tanya apa peranan radio di era digital saat ini. Terus tips dan triknya menjadi produser, reporter, dan penyiar yang handal. Wah, terus ada lagi nih Mas, saya lanjut terus ya pertanyaannya ya, boleh ya. Selamat siang Radio UT, perkenalkan saya Tami dari UT Surabaya jurusan Telkom. Saya mau tanya, bagaimana saya mampu menata cara bicara saya serta intonasi saya agar enak didengar saat siaran? Itu pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ketiga, saya Ari dari UT Jakarta. Mau nanya nih, kriteria apa aja sih yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang penyiar? Nah terus yang keempat, dari Anna di Bogor, di UT Bogor ya. Mau tanya nih Mas Awan, gimana sih efektivitas podcast di radio streaming untuk pendidikan, terutama sebagai sumber belajar mahasiswa? Nah terus pertanyaan selanjutnya dari Fitri. Fitri di UT Radio, dia nanya, di masa pandemi saat ini banyak radio yang menerapkan siaran dari rumah, Zoom mungkin itu. Kira-kira apa aja yang membedakan antara siaran dari studio dengan siaran-siaran dari rumah, dan apa saja yang perlu Mas Awan persiapkan? Oke. Saya jawab pertanyaan terakhir dulu ya. Terakhir dulu ya. dari rumah. Karena yang apa? Ini yang kami lakukan kemarin Mahkota Radio Interga pernah siaran dari rumah ketika pandemi. Sebenarnya prinsipnya enggak ada bedanya. Yang bedakan adalah kita siaran dari rumah gitu ya. Secara konten, secara konsep sama aja. Dibutuhkan oleh penyiar adalah lebih ke kayak siarannya, misalnya ada voice track gitu ya, lalu kemudian kalau secara sistem itu sudah bisa masukin voice track-nya ke PR, video siarannya itu sudah sangat mungkin banget gitu. Tapi yang diperhatikan adalah diperhatikan sama audio, misalnya hindari tapi kalau misalkan di rumah memang ada voice, kadang-kadang voice gitu ya. Kemudian ngeditnya juga jadi agak kesulitan gitu. Lalu kemudian pertanyaan lebih ke pertanyaan efektivitas podcast di radio streaming untuk pendidikan. Sebenarnya secara efektivitas sama saja sebenarnya podcast, karena pada konsepnya podcast juga adalah siaran. Yang membedakan adalah durasinya saja sih. Kalau podcast kan durasinya lumayan panjang. Kalau radio kan harus ada iklan, ada lagu dan semua sebagainya. Semua ada penataan tersendiri kalau radio. Kalau podcast tuh lebih to the point. Tantangannya podcast karena durasi yang lama, maka delivery message-nya harus memang dipikirin banget supaya yang dengerin nggak boring atau nggak ke-distract gitu ya. Itu agak lebih cuek ya Mas. Betul. yang memang itu juga harus diperhatiin gitu kan. Agak dan, lebih ngablok daripada kita kayaknya. Lalu kemudian terus lanjut ini kriteria apa saja yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang penyiar nih dari Ari di UT Jakarta. Oke. Ari, sebenarnya sederhana banget kriterianya. Itu pertama berani ngomong. Itu berani ngomong. Yang kedua jangan gak pede dengan gaya ngomongnya sendiri. Karena setiap orang punya air personality. Betul. Setiap penyiar punya air personality sendiri, punya kekurangan dan kelebihan gitu. Yes. Dan harus diperhatiin, misalnya yang paling sekarang harus dicoba latihan pernafasan sih sebenarnya. Latihan pernafasannya gimana Mas? Boleh dikasih tahu gak sedikit? Kayak nafas perutnya kayak gimana, belajar humming itu dulu gitu. Lalu kemudian artikulasi gitu kan. Gimana membedakan PF dan sebagainya. Intonasi, lalu kemudian pacing, lalu kemudian speed seperti apa. Kalau kita bacain news ya mungkin gak cepet-cepet. Kalau kita bacain berita duka cita kayak gimana intonasinya. Jangan sampai kayak kita bacain info selebritas misalnya. Iya gitu. Yang kayak gitu sih sebenarnya sama-sama saja. Kalau misalnya
radio itu kan ada dua, harus ada kompetensi di sana buat buat orang-orang radio kalau ada di program siaran. Pertama adalah kompetensi di audio, walaupun kompetensi di script writing-nya, di penulisan. Menulis untuk radio itu sangat berbeda banget dengan menulis untuk cetak dan untuk web bahkan gitu ya. Bahasa-bahasa itunya yang memang harus dipikirin gitu. Betul. Itu sih tipsnya. Dari sekarang coba aja untuk ya, melakukan itu. Mudah-mudahan untuk listener semua ngerti ya apa yang dijawab oleh apa? Semoga ngerti. Terus ini juga nih dari Tami nih Mas, dari UT Surabaya jurusan Ilkom. Saya mau bertanya bagaimana saya mampu menata cara bicara serta intonasi agar enak didengar saat siaran. Yaitu tadi ya pernapasan ya. Iya, pernapasan dan itu tadi speed, spacing, yeah, intonasi. Tapi sebenarnya gini, kita jangan merasa bahwa kita enak didengar oleh pendengar, oleh pendengar merasa pengen banget tuntutan bahwa suara kita enak didengar. Enggak gitu. Semua penyiar itu atau semua orang itu sekarang sudah radio sound banget. Kalau dulu mungkin kalau kita dengerin Sambas gitu ya. Pak Sambas, reporter bola. Reporter bola itu memang hebat banget suaranya. Itu betul, golden voice. Betul. Tapi kalau sekarang kita dengerin siaran radio, itu banyak kok penyiar radio yang misalnya secara radio sound dia kurang dapat, tetapi dia punya air personality. Betul. Gitu. Itu jadi kekuatan sebenarnya. Jadi jangan sampai ini dibikin jadi sebuah weakness, tapi itu adalah kekuatan. Karena pendengar akan merasa, wah ini siaran ya, karena suaranya beda banget gitu ya. Sekarang ada kok penyiar radio yang suaranya cempreng, tetapi dia radio sound dan dia punya air personality. Betul. Sekarang ada penyiar radio yang tidak sempurna mengucapkan huruf R. Iya. Tapi punya air personality. Bisa. Ada kemari kok, Mas. Tapi dia punya air personality dia gitu punya kan. Bisa awan kok. Air tapi. Saya bisa kok air. Itu air personality gitu. Dulu ada penyiar radio yang tidak bisa mengucapkan judul lagu dalam bahasa Inggris. Tapi pede. Karena dia punya kekuatan, dia humoris misalnya. Nah, sekarang dicari kekuatannya apa? Kekuatannya soal nyeletuk, kekuatannya bercanda atau kekuatan yang lain gitu. Jadi lebih ditonjolkan kelebihan lah. Iya. Kalaupun kita merasa suara kita kurang, mungkin kelebihannya di hal yang lain. Betul. Jadi itu ya. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Maria Teresia, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Apa peranan radio di era digital saat ini, Mas? Tips dan triknya menjadi produser, reporter, dan juga penyiar yang handal. Peranan radio sekarang sih sebenarnya sama aja dengan peranan radio di mana dulu kita cuma dengerin radio di radio transistor. Dia harus menyampaikan media sebagai penyampai pesan gitu kan, dan yang efektif. Ini yang harus dijagain apapun, melalui visual, melalui audio dan sebagainya, lakukan itu as a radio, penyampai pesan gitu. Dan sisi lain juga penyampai pesan, kita harus juga ada hiburannya, tergantung radionya mau formatnya apa, apakah news format siarannya ataukah hiburan ataukah sport ataukah cuaca gitu kan. Nah, harus nyampaikan pesan itu, dan tentu di dalamnya ada batasan-batasan, misalnya format clock, durasi dan segala macam, bagaimana nge-manage program gitu. Nah, tipsnya jadi produser, reporter, penyiar gitu ya, sebenarnya banyak latihan gitu kan. Nggak ada tips yang memang baku, tetapi misalkan yang paling dasar penyiar tadi tipsnya ya belajar bicara di depan kaca aja gitu kan. Jadi buat ini mimik kaca, terus ngomong aja gitu, terus ya, ngomong aja gitu, ngelihat mimiknya kayak gimana. Lalu kemudian juga tadi pernapasan, intonasi juga sama gitu kan. Kalau reporter coba deh sekarang, tips paling sederhana gitu ya, cari berita, tulis ulang dengan bahasa radio, lalu bacain dan direkam, lalu dengerin lagi rekamannya, mana yang salah, speednya kah atau apanya. Tapi harus diingat bahwa radio format penyampaian beritanya berbeda dengan televisi misalnya, dia harus theater of mind. Misalnya ketika teman-teman menyebutkan melaporkan kejadian musibah banjir, nggak bisa tuh bilang bahwa banjir sudah setinggi 5 meter atau setinggi 2 meter atau setinggi 1 meter. Teman-teman bisa bilang banjir di kawasan Cililitan sudah setinggi pinggang orang dewasa. Dan se radio itu theater of mind namanya. Nah, coba untuk latihan di situ gitu. Itu yang membuat kemudian yang membedakan format beritanya radio dengan apa yang kita baca apa sehari-hari, visual atau yang kita baca di majalah. Betul. Ya, itu sangat berbeda. Karena cara menyampaikan seorang penyiar itu intinya yang Mas Awan bilang ya, harus benar-benar orang
bisa memahami dan mempercayai kita sebagai seorang penyiar. Betul. Oh, betul. Aku suka dengan penyiar ini. Betul. Akhirnya mereka terinspirasi untuk hal yang baik. Tentunya seorang penyiar pasti yang baik-baik dong. Iya, iya, betul. Oke, Mas Awan, terima kasih banyak sekali lagi ya atas waktunya. Semoga Mas Awan sehat dan juga sukses. Amin. Dan yang ini Mas Awan ketinggalan untuk ya ngomong ya Mas. Ya Allah, itu ngomong Mas sedikit saja, Mas. Oke. Ya, silakan Mas Awan. Halo UTE listeners, saya Awan Agustiawan, Training and Development Manager Mahaka Radio Integra. Terus dengarkan UTE Radio, Open Education Station for All. Wis, coba ulang sekali lagi. Sekali lagi. Kayaknya enak jadi penyiar. Oke ya, sekali lagi ya. Halo UTE listeners, saya Awan Agustiawan, Training and Development Manager Mahaka Radio Integra. Terus dengarkan UTE Radio, Open Education Station for All. Widih, keren. Keren ya. Sekali lagi Mas Awan, terima kasih banyak ya untuk apa waktunya. Semoga sehat dan juga sukses. Amin. Wah, doanya sampai berkali-kali loh. Amin, amin. Semoga amin. Dijawab langsung ya Mas ya. Doa yang sama juga. Iya, terima kasih sekali lagi Mas. Dan terima kasih juga nih untuk pertanyaan yang sudah dikirim dari Maria, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Juga untuk Tami dari UT Surabaya, serta dari Ari dari UT Jakarta, dari Ana UT Bogor, dan juga dari Fitri di UT Radio. Semoga semua UT listeners juga hari ini sehat walafiat, jangan lupa 3M-nya, tetap memakai masker dan juga menjaga jarak. Terus jangan lupa untuk mencuci tangan. Tetap bersama saya Miriam Majid di Detail nanti sampai jam 3 kita ketemu.